15. أُرُوْتَنْ تَنْدَى تَنْدَى كِيَامَةْ كُبْرَةً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صدر مسلمين المسلمين والمسلمات رحمكم الله Pada kajian kali ini kita akan membahas 15 urutan tanda-tanda kiamat. Sebenarnya sudah sangat lama sekali kami menulis satu buku yang berjudul Urutan Tanda-tanda Kiamat Berdasarkan Hadis-hadis Shahih. Bisa dilihat di dalam layar video sampul buku susunan kami yang berjudul Urutan Tanda-tanda Kiamat Berdasarkan Hadis-hadis Shahih sebanyak satu jilid 176 halaman. Ditulis pada tanggal 27 September 2008 Masehi atau bertepatan 27 Ramadan 1429 Hijriah. Tetapi karena tidak banyak yang memiliki buku kami, oleh sebab itu marilah kita bahas secara singkat 15 urutan tanda-tanda kiamat yang terdapat di dalam buku susunan kami. Urutan tanda-tanda kiamat kubro. Ada 15 urutan tidak boleh tanda-tanda yang seharusnya terakhir tetapi muncul duluan. Sehingga 15 urutan tanda-tanda kiamat ini harus terjadi secara berurutan. Adapun di dalam buku kami tidak hanya 15 ini, tetapi dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase yang pertama tanda-tanda kiamat yang telah terjadi. Kemudian fase kedua tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Dan fase yang ketiga tanda-tanda kiamat yang akan terjadi. Tetapi dalam video kali ini kita akan membahas secara singkat saja. Insya Allah nanti kita akan bisa membahas satu persatu. Adapun 15 urutan tanda-tanda kiamat kubro tersebut, kubro artinya besar, ya tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, sungai Efrat memunculkan gunung emas. Dalam bahasa Arabnya adalah Furot, sungai Furot. Sungai Efrat memunculkan gunung emas. Kemudian, yang kedua terjadi malhamah kubro. Malhamah kubro artinya adalah perang besar, perang dunia. Yang ketiga, keluarnya imam mahdi. Yang keempat, penaklukan Yahudi dan Nasrani. Yang kelima, keluarnya dajjal. Yang keenam, turunnya Nabi Isa bin Maryam Alaihissalam. Yang ketujuh, keluarnya yakjuts wa Ma'juj. Yang kedelapan, terbitnya matahari dari barat. Yang kesembilan, keluarnya binatang melata atau dabah. Yang kesepuluh, hilangnya agama Islam. Yang ke sebelas, penghancuran Ka'bah. Yang kedua belas, berhembusnya angin kematian. Yang ketiga belas, tiga pembenaman bumi. Yang ke 14 belas, keluarnya api yang akan menggiring manusia ke maksar. Yang ke-15, terjadinya kiamat kubro. Karena ada 15 tanda, maka untuk menyingkat pembahasan dalam video kali ini, kami hanya menyampaikan ringkasannya saja, tanpa mencantumkan dasar dalil dari hadis-hadis suhih. Sungai Efrat atau Furat yang berada di kawasan Asia Barat bersumber dari wilayah timur Turki, melintasi Suriah dan Irak, kemudian bermuara di Teluk Persia. Suatu ketika akan kering airnya, sehingga akan memunculkan gudang emas karena saking banyaknya emas yang melimpah, maka disebut Gunung Emas. Kemudian akan mengakibatkan bangsa-bangsa di seluruh dunia terpikat datang dan saling berebut, yang pada akhirnya memicu terjadinya perang besar antar bangsa-bangsa di seluruh dunia. Banyak korban yang gugur akibat perang, dan perang ini disebut malhamah kubro, yaitu terjadinya pembantaian kematian besar-besaran. Kemudian ketika musim haji tiba, kaum muslimin di seluruh dunia yang sedang melaksanakan ibadah haji, membaiat seseorang di dekat Ka'bah untuk menjadi imam. Sebagai pemimpin kaum muslimin seluruh dunia dalam memimpin perang melawan Yahudi dan Nasrani, itulah Imam Mahdi Al-Muntadhur yang namanya sama persis nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nama ayahnya sama persis nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi adalah dzurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur keturunannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha setelah Imam Mahdi bersama kaum muslimin menaklukkan orang-orang Yahudi dan Nasrani maka Allah mengeluarkan dajjal laknatullah alaih dari sarangnya untuk memimpin orang-orang kafir dalam melawan Imam Mahdi dan kaum muslimin kemudian Imam Mahdi dan kaum muslimin kalah lalu mundur dan bersembunyi kemudian Allah menurunkan Nabiullah Isa Al-Masih alaih salatu untuk membunuh Dajjal. Maka Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa al-Masih alaih salatu Kemudian Nabi Isa al-Masih membantu Imam Mahdi dalam menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi pun dipenuhi oleh keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Setelah itu, Allah mengeluarkan bangsa Ya'juj wa Ma'juj yaitu dua bangsa perusak dari jenis manusia yang sangat ganas. Jumlah Ya'juj wa Ma'juj sangat banyak sekali. Hingga hampir seluruh bumi dipenuhi oleh mereka. Seluruh air laut, air sungai dan air danau habis. diminum oleh bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Hampir seluruh permukaan bumi rusak dan hancur. Sehingga Nabi Isa Al-Masih alaihi salatu wasallam dan Imam Mahdi bersama kaum muslimin harus bersembunyi di dalam gua-gua selama berhari-hari tanpa ada sinar lampu sama sekali. Kemudian Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salatu wasallam dan Imam Mahdi beserta kaum muslimin berdoa bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah mengabulkan doa-doa mereka dengan mengirimkan jutaan bahkan miliaran binatang yang bernama Nagof. Binatang Nagof itu masuk ke dalam telinga setiap bangsa Ya'juj wa Ma Setelah masuk ke dalam telinga, Kemudian Naghuf menggerogoti otak dan isi kepala Ya'juj wa Ma'juj Maka seketika itu pula Seluruh bangsa Ya'juj wa Ma'juj Mati Mampus Jatuh bergelimpangan Dan hampir seluruh permukaan bumi Dipenuhi oleh bangkai Ya'juj wa Ma'juj Lalu Allah SWT Menurunkan hujan yang sangat lebat sekali.